pemberian tidak hormat, tidak dengan hormat diberikan kepada dua personil, Bribka Ali, karena dia sudah melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba, sehingga dia mendapatkan sidang kode etik. Kemudian yang kedua, Aibda Hendra telah disersi selama beberapa tahun, dan dua-duanya sudah kita lakukan upaya, proses, dan ternyata memang sesuai dengan keputusan Kapolda, dilakukan PTDA terhadap keduanya. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.